Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon jelita Rita Rudaini menjawab soalan peminat mengenai bekas suaminya pemain bola sepak kebangsaan Muhammad Aidil Zafwan perihal menjenguk anak-anak mereka. Menerusi perkongsian di Instagram, Rita memuat naik video pendek memaparkan momen sayu ketika menghantar anaknya Ryan pulang ke asrama. Jenis tengokat tingkap nih yang buat mami sayu. Dia pesan, mami jangan pergi lagi, tunggu Ryan naik lambat kat tingkap. Mami dan adik rindu, belajar jangan jemu, tulisnya di caption. Sementara itu menjengah ke ruangan komen caption, ada individu yang bertanya, sama ada bapak kandung kedua-dua anaknya itu yaitu Airit Ryan dan juga Airit Arjuna, ada menjenguk mereka. Bapak Ryan tak pernah tengok ke anaknya, soal individu berkenaan. Tidak berdiam diri, Rita membalas persoalan individu tersebut dengan nada sinis dan mengingatkan bekas suaminya supaya tidak berjumpa dengan anak-anak mereka. Dalam maklum balas sama, Rita turut mendakwa Aidil tidak mengendahkan anak-anaknya semenjak kecil. Siapa? Tak payah. Masa kecil-kecil tengah kena basuh berak menyusu tak nak pula tengok. Dah besar mami bela bagi pandai, dah senang tak perlu kena basuh berak. Tak payah berangan nak datang, jumpa di padang masyar je nanti, tulisnya. Sekedar info, Rita dan Aidil mendirikan rumah tangga pada 28 Februari 2008 di Songla, Thailand, namun bercerai talak satu menerusi khidmat pesanan ringkas SMS pada 4 Ogos 2013. Ikatan perkahwinan pasangan itu terlerai selepas mahkamah mengesahkan lafaz cerai yang dibuat oleh Muhammad Aidil kepada Rita menerusi khidmat pesanan ringkas SMS pada 4 Ogos lalu.